Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini. Amin. Summal anbiya'u, kemudian paling afdal makhluk seluruhnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemudian para rasul, kemudian para nabi, summal anbiya. Wa hum mi'atu alfin wa salasatun wa isruna alfan wa sittu mi'atin wa sab'atun wa zamanuna nabiyan. Mereka itu ada ya 123.687 nabi. Ya, jadi ada 123.687 nabi. Wahum, dan mereka itu mutafadiluna, saling berlebihan, berlebih kurang. Fima bainahum indallahi, pada apa yang ada di antara mereka di sisi Allah. Jadi pangkatnya ada yang tinggi, ada yang di bawah gitu. Summal malaikatu, kemudian makhluk Allah yang mulia selanjutnya adalah para malaikat. Ai ru'asa uhumul arba'atu, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka yang empat. Jadi pemimpin mereka yang empat kemarin ya. Summa awamum, kemudian awam mereka para malaikat. Jadi awam mereka para malaikat. Jadi malaikat ada juga yang awam. Jadi bukan manusia doang yang awam, malaikat juga ada. Karena malaikat apa? Makhluk Allah juga. Iya. Jadi sama makhluk Allah juga. Salawatullahi wasalamu alaihim. Semoga salawat Allah dan salam tercurahkan kepada mereka. Wa naqala Suyuti an Subki, dan telah mengutip oleh Imam Suyuti daripada Imam Subki, annahu qala, bahwasanya beliau berkata. Ini kutipan Imam Suyuti daripada Imam Subki. Berarti kata Imam Subki berarti, law makasal insanu muddata umrihi lam yakhtur bi barihi tafdhilul anbiya'i alal malaikati lam yas'alillah anhu lam yas'alillahu anhu law makasal insanu, jikalau tinggal manusia muddata umrihi, sepanjang umurnya. Jadi sepanjang umurnya tinggal dia hidup, lam yakhtur, tidak terlintas bibarihi, di hatinya tafdilul anbiya, pengutamaan para nabi, alal malaikat, di atas malaikat. Jadi walaupun memang paling mulia nabi, lebih mulia daripada malaikat, tapi dia di hatinya enggak ada terlintas itu. Lam yas'alillahu anhu, maka Allah enggak bertanya kepadanya, hatinya enggak disoal. Hmm.
Jadi nanti di akhirat dia enggak disoal sama Allah, enggak ditanya. Ya selama ini kita kan begitu ya, enggak pernah ngomong-ngomongin tentang itu. Ya. Summa sahabatu radhiyallahu anhum, kemudian makhluk yang paling mulia setelah para malaikat adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sahabat mempunyai tempat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi tariqatul asy'ariyah, ini adalah tariqahnya asy'ariyah. Artinya ini ya kemuliaan ini, hierarki kemuliaan ini adalah model Asy'ari. Wa tariqatul ula tariqatul Maturidiyah wa hiya rajihah. Dan tariqah yang pertama itulah tariqah Al-Maturidiyah, itulah yang rajih. Tapi dua-duanya ahlu sunnah, dua-duanya ahlu sunnah wal jamaah. Dua-duanya ahlu sunnah wal jamaah. Apabila dikatakan asy'ari, ya asy'ari, dikatakan asy'ari, dikatakan maturidi, dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wahya takida, dan wajib dia meyakini annal khalqa, bahwasanya makhluk kulluhum itu semua mereka, yamutuna mereka mati, indan kidai amalihim ketika selesai umur mereka. Fala yamutu ahadun bidunin kidai umrihi, maka tidak mati oleh seseorang dengan tanpa selesai umurnya. Enggak mati kalau memang belum selesai umurnya. Jadi Allah belum tentukan selesai umurnya, belum termaktub umurnya, enggak termaktub segitu umurnya, umurnya masih panjang. Walaupun nafasnya udah Senin Kamis belum mati-mati. Jadi walaupun nafasnya udah Senin Kamis, udah dibilang hidup kagak, dibilang mati kagak. Iya, emang belum waktunya mati, belum mati dia. Kan ada kita ngelihat orang kayak begitu. Iya, emang umurnya masih ada. Umurnya masih panjang. Iya. Sekalipun dia dengan hanya cuma dikasih minum air kiai, umpama kita minum obat. Kalau memang Allah takdirkan sembuh, ya sembuh. Tapi kita jangan hanya sebatas itu aja, berobat. Doa-doa tetap. Ke rumah sakit, tetap kita ke rumah sakit. Berobat. Minta doa sama kiai, ya tetap juga. Ya. Semuanya jadi, ya, apa, atas bawah lah gitu. Ikhtiar kita. Ya begitu pula emang kalau takdirnya udah sampai, ya walaupun orang yang masih gagah, emang dasarnya mati, ya mati. Padahal tadi habis ngobrol sama gua tuh, baru aja baru pulang. Ya Allah. Ini rokoknya masih ada nih katanya. Kopinya masih ada tuh. Mati, Masya Allah. Itu nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa izab. Katakan kematian itu jadi nasihat. Nasihat buat kita. Siapapun bakal mati, kapan, di mana. Enggak bisa didahulukan, enggak bisa dibelakangin. Padahal masih muda, masih gagah, ya Allah. Saudara kita kan begitu, masih muda, masih gagah, udah meninggal. Yang udah tua belum mati-mati juga. Itulah qadarullah.
qadarullah. Makanya kita ya, umur udah 40, umpama yang umurnya udah 40 apalagi ke atas, niatnya satu, udah akhirat. Arahkan tujuan kita ke akhirat, jangan lagi ke dunia, udah cukup. Nah, akhirat aja semua, sepak terjang kita semuanya akhirat. Jangan masih pengen dunia aja, 40 itu umur parubaya. Jarang orang sekarang nih umpama umurnya 80 lebih jarang. Ya. Kalau orang dulu masih ada juga. Kayak kemarin Cang ya. Iya. Cang saya itu beliau umurnya 100 itu. Iya. Qadarullah begitu. Qadarullah. Takdir Allah. Jadi kita siap-siap, siap-siap. Tapi yang masih muda juga bukan berarti tenang-tenang aja, alhamdulillah masih muda. Masih boleh lompat-lompatan. Banyak orang baru lahir udah mati, banyak. Artinya apa? Tetap semua bersiap-siap. Lebih siap lagi yang lebih daripada 40 dan lebih siap-siap lagi. Arahkan tujuan kita hanya akhirat aja. Ketika kita meninggal dunia, kita udah siap. Ya mudah-mudahan kita sehat selalu panjang umur. Amin ya Allah. Mati husnul khotimah. Amin. Fala yamutu ahadun, maka tidak mati oleh seseorang bidunin kidai umrih, dengan tanpa selesai umurnya. Belum selesai umurnya ya belum mati. Maktulan kana au ghairuhu dibunuh keadaannya atau lainnya. Likaulihi ta'ala, seperti firman ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah bagi diri bahwa dia mati, bagi seorang jiwa bahwa dia mati, tidaklah bagi seorang jiwa mati kecuali dengan izin Allah. Itu adalah ketentuan yang sudah diwaktukan. Memang sudah diwaktukan. Jadi dibunuh keadaannya ataupun lainnya. Emang dasarnya mati, mati. Ai wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi ta'ala limalakil mauti fi qabdihi ruhahu wa kataballahu dhalika al mauta kitaban muaqqatan. Ai wa ma kana li nafsin, dan tidaklah bagi seorang jiwa an tamuta, bahwa dia mati, illa kecuali itu sudah bi iznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Li malakil mauti, kepada malaikat maut. Jadi malaikat maut diizinin oleh Allah untuk mencabutnya, fi qabdihi, pada mencabutnya ruhahu, akan ruhnya. Emang udah diizinin oleh Allah untuk dicabut ruhnya. Kalau belum diizinin ya belum mati. Kata Allah dzalika, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan demikian itu al-maut, kematian, kitaban muakkatan, akan ketentuan yang sudah diwaktukan. Ma yutaqaddamu wa la yutaakhir, tidak bisa didahulukan dan tidak bisa ditakhirkan, ditunda-tunda. Karangan lu sih enggak mau rumah sakit, mati dah, Emang dasarnya mati. Mau di rumah sakit ya, kalau memang mati ya mati. Tapi bukan berarti kemudian bawa sampai rumah sakit mendasar mati-mati, bukan begitu juga pengertiannya. Kita enggak tahu takdir kita di mana. Maka oleh karena enggak tahu ya kita datang ke rumah sakit berobat. Karena ada orang yang enggak mau ke rumah sakit. Jangan juga begitu.
Itu sekedar usaha. Wa anal qabidu li arwahihim malakul mauti wa huwa Izrailu, dan bahwa yang mencabut bagi ruh-ruh mereka adalah malaikat maut. Dia adalah malaikat Azrailu bi fatil aini, dengan fathah ain. Malaikat Azrail. Kita umum bilang Israel. Malaikat Israel datang memanggil dia di pembaringan ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kadang kalau melihat orang meninggal, saya kadang sedih, kadang senang. Kalau melihat ada yang tampangnya sedih, saya sedih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi ada yang saya gembira, saya gembira. Kayak kemarin Canggih Sapi, saya gembira ngelihatnya. Mukanya senyum, Masya Allah. Saya sebutkan ini karena saya senang melihatnya. Senyum kan. Lagi sakit mukanya beda, menahan sakit. Tapi ketika udah meninggal, senyum. Cakep banget. Ntar kita lihat ada di sini. Fa idza hadara ajalul abdi amara Allah taala malakal mauti. Fa idza, maka apabila hadara, hadir, ajalul abdi, ajal seorang hamba, hadir, amarallahu ta'ala, maka Allah ta'ala perintahkan malakal maut, akan malaikat maut, ayak bito ruha dhalikal abdi, untuk mencabut ruh hamba itu. Jadi kalau emang udah hadir, ajalnya sudah hadir, Allah perintahkan kepada malaikat maut, ay malaikat maut Azrail, cabut ruh si fulan, cabut ruh si fulan, cabut. Walaupun masih muda, walaupun masih gagah, walaupun anaknya banyak, ya, itu sudah keputusan Allah. Kita terima aja, insya Allah, yakin Allah maha baik. Ada hikmah di balik ini semua. Jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah, baik sangka terus. Ya, mungkin, mungkin kalau hidup ada sesuatu yang enggak diinginkan, dimeninggalin, dimatiin, ada hikmah yang Masya Allah lebih baik kepada kita. Pilihan Allah, pilihan terbaik. Jangan kita protes, ya Allah kenapa dimatiin, ya Allah aku sendirian doang, kagak ada yang bantuin. Meratap itu haram hukumnya, begitu namanya protes sama Allah. Boleh jadi dengan kita sendiri apa ya, kita lebih cenderung kepada Allah, tidak cenderung kepada manusia. Sandar kita lebih kuat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah kepengen itu. Berapa banyak orang ketika suaminya meninggal dunia, itu perempuan mampu menghidupkan anak-anaknya. Kuat. Selagi ama adab suaminya, dia bergantung sama suaminya aja. Melakukan hal-hal yang maksiat. Kan itu. Tapi ketika dia sendiri, dia menjadi nakodanya. Gak mau dia melakukan kemaksiatan. Mana bagusan? Ketika ada suami, tapi ada kemaksiatan. Gak ada suami, gak ada kemaksiatan. Kan kadang begitu. Atau hal-hal yang lainnya. Jadi kita apa? Berkhusnuzon
berkhususan kepada Allah. Mungkin kalau ada bapak banyak lupa diri, ya anak kurang, tapi ketika enggak ada akan melek anaknya, akan sadar. Saya juga waktu ditinggal sama bapak, adik-adik saya masih kecil-kecil, saya baru lulus sekolah, adik-adik masih kecil-kecil semua, belum ngerti bapaknya ditinggal, apa bapaknya meninggal, masih kecil-kecil. Coba kalau masih ada bapak, belum tentu kita jadi masih bergantung sama bapak. Jadi berhusnuzan teruslah kita kepada Allah, berbaik sangkalah kita kepada Allah. Ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Wali malakal, wali malak, wali malakil mauti, dan bagi malaikat maut a'wanun, ada penolong-penolong, ada pembantu-pembantu. Minal malaikati, daripada para malaikat. Bi amrihim, ya, ya'muruhum, ia perintahkan mereka, pembantunya. Jadi malaikat ada juga yang jadi yang bantuin. Ya, jadi ada ketuanya, ada anak buah, ada juga malaikat begitu. Ya'muruhum binaz'i ru'i min jasadihi. Ia perintahkan mereka dengan mencabut ruhnya daripada jasadnya. Ya. Jadi bagi malaikat maut ada pembantu-pembantu, ada yang bantuin daripada malaikat-malaikat juga. Ia perintahkan mereka dengan mencabut ruhnya daripada jasadnya. Fa idza wasalat ilal hulqumi, maka apabila sampai ruhnya di tenggorokan, sampai tenggorokan, tawalla qabdaha malakul mauti binafsihi, maka mengambil alih, akan mencabut ruhnya oleh malaikat maut dengan dirinya sendiri. Kalau udah sampai sini, sampai tenggorokan, baru malaikat Azrail yang cabut. Ketuanya. Tak, kalau udah habis ini lu bilangin gue ya. Nggak lapor. Jadi rupanya dicabutin ruh dari bawah. Terus. Makanya suka ngeliat ada orang kakinya udah nggak bisa ngapain. Dingin. Dingin. Kakinya dingin tuh udah nggak ini lagi tuh. Nggak fungsi lagi. Ditarik ruhnya terus. Badannya, tangannya. Ada orang yang sampai di sini doang ada ya. Dikatakan hidup tapi mati, dikatakan mati tapi hidup. Saya pernah jumpa orang yang seperti itu. Masya Allah, apa ini amalan, apa yang dipakai ini orang sampai berhari-hari belum mati juga, kaki tangan udah nggak fungsi lagi. Katanya ada pegang sesuatu dia, ada ilmu-ilmu apa gitu. Nah, kita jangan macam-macam dah ya, macam-macam, apa adanya aja. Wa khurujur ruhi yakunu minal yafuqi, keluar ruh itu ada dari ubun-ubun. Jadi ruh itu keluar dari sini, ubun-ubun. Kama anna dukhula'a fil badani minhu, sebagaimana bahwa masuk ruh pada badan dari ubun-ubun. Jadi masuknya dari ubun-ubun ruh, keluarnya dari ubun-ubun juga. Wa wal maudi'ul ladzi yataharraqu min ra'sil tifli, dia adalah maudi, tempat alladzi yang yataharraqu, bergerak min ra'sil tifli, dari kepala anak kecil. Kepala anak kecil lihat di sini ya. Iya. Bergerak deh. Bergerak. Berdenyut. Wa amma fathul muhtadiri famahu inda khurujiha faqila li syiddati ma yarahu minal ahwali. Wa amma, dan adapun fathul muhtadiri, membuka, ini mudhof kepada fa'ilnya ya, membuka orang yang lagi sakaratul maut, famahu, akan mulutnya. Jadi dia mangap, meninggal dunia dalam keadaan mangap. Inda khurujiha, ketika keluarnya ruh, faqila, maka dikatakan
li syiddati ma yarahu minal ahwali, karena sangat keras sesuatu yang dia lihat daripada huru hara. Jadi dia melihat sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Jadi memang orang ketika meninggal dunia, udah mau meninggal dunia, udah mau dicabut ruhnya deh, tenggorokan, dikasih lihat surga atau neraka. Nah, ini saking keras dicabutnya ruhnya. Jadi saking keras dicabut ruhnya. Jadi saking keras ruhnya dicabut. Masya Allah. Sehingga mulutnya kebuka. Ya, ada orang yang senyum enak, ada yang dilihatnya gimana begitu. Tapi kita berhusnuzon saja kepada orang, walaupun hati kita nggak bisa dibohongin. Kita ngelihat satu mayit, ketika kita ngelihat ya mayit ini, kita sedih. Keadaannya seperti itu. Kita ngelihat mayit ini, masya Allah bagus sekali, masya Allah, senyum dia, cakep benar. Itu, ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, perasaannya sama saya, ngelihat mayit, cakep banget, ngelihat mayit kok seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dalam berbuat taat kepada Allah. Bila mana meninggal dunia, husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.